Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya, Lucky Revolver, dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan mengisahkan atau menceritakan suatu kisah horor atau mistis yang dimana kembali saya mendapatkan cerita ini dari Kang Pajar ya. Kang Pajar ini asalnya dari Subang. Hobinya ini memancing ya. Yang dimana Kang Pajar juga kemarin sudah pernah mengirimkan cerita ke saya ya, menceritakan suatu cerita horor ke saya, pengalamannya ini ya ada di channel video apa YouTube saya ya, di playlist cerita horor, judulnya Jangan Mancing di Sungai Itu gitu. Nah, Kang Pajar pun kembali ya menceritakan suatu kisah kejadian horor yang pernah dialaminya pada saat dia memancing gitu. Yang dimana Kang Pajar ini ketika itu sedang bermancing di pantai yang ada di daerah Kerawang gitu. Yang ini mana kejadian mistis yang dialami oleh Kang Pajar ini bukan saat memancingnya ya. Kalau cerita kali ini bukan saat memancingnya, tapi saat pulang memancing gitu, Kang Pajar ini. Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya bagi Lucky Lovers semua atau yang sedang menonton video ini dan yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya. Tekan tombol loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya gitu. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua ini yang sudah subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan bertriliun-triliun kali lipat kali ya. Oke, Lucky Lovers, mungkin akan kita lanjut ceritanya ya. Nah, jadi Lucky Lovers, kejadian ini dialami oleh Kang Pajar ini, yang dimana ketika itu, Kang Pajar ini pergi memancing dengan kedua orang temannya, Ricky dan Abdul, di daerah pantai yang ada di Kerawang. Yang dimana ketika itu, Kang Pajar ini mancing tepatnya di tempat pemancingan ada namanya BMI. Gak tahu saya juga singkatan apa itu, yang jelas saya pun pernah memancing di sana gitu ya. Ketika itu hari Sabtu malam Minggu. Dan yang dimana ketika itu Kang Pajar ini hendak atau berkeinginan ingin menginap gitu ya. Tadinya ingin memancing di tengah laut. Jadi di kota Kerawang ada di pantainya ya, kita bisa menyewa perahu gitu ya, menyewa perahu ke tengah laut gitu. Nah, nanti kita mancing di tengah laut itu. Nah, rencana Kang Pajar ini dengan Ricky dengan Abdul tadinya kayak gitu. Akan tetapi setelah nyampe tempat yang dituju gitu ya, Kang Pajar ini melihat suatu tempat pemancingan yang lumayan bagus sih. Saya juga pernah ke sana gitu ya, lumayan bagus. Jadi kita itu bisa jalan ke tengah laut, tapi melalui jembatan gitu. Jadi jembatannya itu menuju tengah laut gitu. Bukan tengah, nggak tengah-tengah banget sih, tapi lumayan agak lurus ketika itu. Kurang lebih 1 kilo 2 kilo lah jembatan itu menuju ke tengah laut. Ada pancang lah, terbuat dari beton ketika itu. Nah, akhirnya Kang Pajar pun nyampe di spot mancing itu kurang lebih jam 1 siang untuk berangkat dari Subang misalnya pagi, nyampe di sana jam 1 siang. Nah, Kang Pajar pun biasa menyiapkan ikannya, menyiapkan apa? Pakan ikan, makanan ikannya, menyiapkan pancing-pancingnya. Akhirnya berjalanlah Kang Pajar ini ke tengah laut. Jadi di sana ada pancang, kita nyebutnya pancang loh kelopersnya. Di pancang itu dari pinggir pantai ini lurus terus hampir ke tengah laut itu, kurang lebih ada 1 kilo atau 2 kilo lah panjangnya. Lumayan lah, cukup ini, cukup seru juga mancing di sana itu. Kalau nggak salah namanya BMI atau apa gitu. Ah, singkat cerita setelah nyampe ujung pancang, Kang Pajar pun mulai memancing di sana ya. Mulai memancing di sana.
Kang Pajar pun dapat ikan banyak ketika itu, ketika mancing di sana itu ya. Kang Pajar pun dapat ikan banyak, strike, strike gitu. Kang Riki pun sama dapat ikan banyak, strike, strike. Kang Abdul sama kayak gitu. Sampai cuaca sudah mulai gelap ketika itu. Kurang lebih hampir jam tujuhan atau jam setengah tujuh lah. Kang Pajar ini mulai berkemas-kemas. Karena apa niatnya Kang Pajar ini mau mancing sampai malam di sana itu ya. Seru juga ketika itu. Dia juga apa punya bawa lampu penerangan gitu ya, bawa senter gitu. Akan tetapi ketika itu kurang lebih sekitar jam setengah tujuh Kang Pajar ini berkemas-kemas untuk membereskan alat mancing ini. Karena apa ketika itu gerimis lah. Ketika itu gerimis. Tapi belum terlalu gede lah gerimisnya. Akhirnya Kang Pajar pun dan Riki dan Abdul ini kemas-kemas sehingga jalanlah dia ke ujung lah. Ke ujung dari tengah-tengah laut itu ya, dari tengah-tengah itu ke ujung jalan. Ya kurang lebih kalau kita jalan menyusuri pancang itu ya, dari ujung ke ujung ini kurang lebih setengah jam lah. Jaraknya kilopos setengah jam. Sesudah nyampe ujung, hujan gede. Hujan gede ketika itu. Kondisi kurang lebih jam 7. Jam 7 malam. Yang dimana ketika itu keadaan gelap sekali. Keadaan gelap. Cuman ada penerangannya itu. Apa? Petir-petir itu. Jadi penuturan Kang Pajar di pinggir pantai itu ya, kalau udah ngelihat petir itu sangat takut sekali gitu ya. Jadi petir itu berduri gitu. Saya juga pernah mancing di sana terus kehujanan gitu ya. Itu kalau lihat petir dari pinggir pantai itu jelas sekali ya, berduri gitu. Petir itu berduri. Nah, penuturan Kang Pajar pun seperti itu. Akhirnya Kang Pajar, Riki dan Abdul pun menyalakan sepeda motornya terus jalanlah, jalan. Jadi dia itu tidak mencari tempat berteduh karena udah tanggung kehujanan, udah basah kuyup petir itu. Akhirnya jalanlah. Yang di mana tempat pemancingan Kang Pajar dengan desa yang terdekat di tempat sana kurang lebih jaraknya ini 3-4 kilo lah ketika itu. Hanya mengendarai motornya Kang Pajar pun, jadi di sana bukan aspal ya. Jadi dari pantai ke sana ada bebatuan sehingga Kang Pajar ini masih bisa berjalan motornya itu. Nah, yang terakhir setelah bebatuan itu terlewati ya, jalanan di sana itu berupa lumpur. Lumpur yang sangat lengket sehingga ban motor Kang Pajar dan Riki Abdul ini, mereka pakai dua motor sehingga ban motor mereka ini tidak bisa jalan, mater. Akhirnya ban motor itu didorong. Penuturnya Kang Pajar jarak 10 meter aja memakan waktu beberapa menit gitu untuk mendorong sepeda motor itu, sedangkan jalan aspal. Jadi ketika itu jalanan ini baru diaspal setengah. Di daerah tersebut baru diaspal setengah. Jadi ada jalanan yang udah diaspal, ada jalanan yang belum diaspal gitu. Hanya Kang Pajar pun mendorong sepeda motornya, udah mendorong, lumpurnya diawas-awasin lagi, baru didorong lagi, terus mater lagi, diawas-awasin lagi lumpurnya tuh. Wah, udah basah kuyup lah ketika itu. Jadi ketika mendorong sepeda motor, bannya itu tidak jalan, tidak berputar. Dia hanya mengandalkan tenaganya saja kayak gitu. Untuk apa memperlancar putaran itu, nanti lumpur-lumpur yang ada di ban motornya ini diawas-awasin lagi, lalu didorong lagi gitu. Nah, singkat cerita, udah 1 jam Kang Pajar ini kayak gitu ya. Dari jam 7 sampai jam 8, nyampelah ketika itu di jalanan yang beraspal ketika itu. Di jalanan yang beraspal. Nah, yang dimana alhamdulillah jalanan sekarang udah aspal nih gitu kan. Akhirnya Kang Pajar pun membersihkan lumpurnya. Nah, singkat cerita, Kang Pajar pun menyalakan sepeda motor, akhirnya jalan. Nah, sudah jalan kayak gitu, akhirnya Kang Pajar ini di sebelah kiri jalan ini melihat warung. Warung kecil ya, warung kopi gitu. Warung-warung kecil di pinggir pantai. Tapi jadi jarak-jarak jalan itu ke pantai ini kurang lebih, pantai ini masih terlihat lah di jalan itu kurang lebih 20 meteran lah. 20-30 meter ini pantai masih terlihat. Di sebelah kiri Kang Pajar ini ada warung kopi lah. Akhirnya mampirlah Kang Pajar ini di warung kopi itu, mampir ngopi lah, pesen kopi,
ya mesen mie kayak ketika itu ya, mesen kopi, mesen mie, ada gorengan-gorengan juga. Akhirnya mampirlah di sana. Akhirnya ketika itu pedagang warung yang ada di sana ini lumayan udah sepuh lah, lumayan udah cukup umur. Ketika itu ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, ketika udah kakek-kakek banget sih, udah inilah, udah sepuh lah, mbah-mbah lah kayak gitu. Ngobrol ketika itu di sana itu, dari mana Jang, pada dari mana, habis dari mancing, oh kehujanan ya, iya kehujanan, iya hati-hati atuh. Tadi di sana gimana keadaannya, motornya pasti nggak bisa jalan ya, kan di sana jalannya belum diaspal, kata si mbah-mbah itu. Iya mbah, ini juga maksain didorong aja terus motornya nyampe sini gitu. Ya udah sok ngopi dulu akhirnya. Akhirnya si emak-emaknya itu kayaknya istri si mbah-mbah itu, emak-emaknya itu berteriak gitu. Din, Dina, Dina, bikinin kopi katanya, berteriak ke dalam rumah gitu. Dari dalam rumah itu ada sautan. Iya bu, bentar. Sautannya itu seorang wanita ketika itu, seorang wanita. Akhirnya Kang Pajar, Riki, dan Abdul pun makan gorengan, di sana makan gorengan. Tidak lama setelah itu adalah seorang wanita yang mengantarkan 3 cangkir kopi ke arah mereka. Ini mas kopinya. Gitu. Nah yang gimana, apa ketika wanita itu mengantarkan 3 cangkir kopi kepada Kang Pajar, Kang Riki, dan Kang Abdul ini, mata mereka semua terbelalak. Terbelalak karena apa? Karena kecantikan wanita tersebut yang konon namanya Dina. Gitu. Konon namanya Dina. Ayo mas diminum. Oh iya teh, makasih katanya, kata si Kang Pajar itu, makasih. Nah, akhirnya si sosok yang namanya Dina itu tidak masuk lagi ke rumahnya, tapi nongkrong di warung lah ya, nongkrong di warung. Udah gitu sama si abahnya tuh, ya Din sok temenin ngobrol sini, temenin ngobrol aja Din. Akhirnya ngobrol lah mereka bertiga sama Dina itu, sosok Dina ini. Wajahnya cantik ya, rambutnya panjang sepinggang, wajahnya cantik katanya. Tutur katanya halus, murah senyum ketika itu, kata Kang Pajar ini. Pokoknya cantik lah. Ketika itu jam menunjukkan sudah jam 11 malam, hujan juga belum berhenti-berhenti ketika itu. Hujan belum berhenti-berhenti. Yang dimana ketika itu si abah-abah dan apa mak-maknya ini sedang bergegas menutup-nutupi warung. Jadi warungnya itu ditutupnya itu pakai kayu-kayu segini gitu ya. Warung-warung desa gimana sih ditutupin satu-satu-satu. Yang dimana menandakan bahwa warung itu mau tutup lah. Nah, akhirnya Bang Pajar pun inisiatif ketika itu ke si mbah-mbahnya itu, mbah berapa mbah? Berapa mbah? Sekian gitu kan. Emang mau ngelanjutin jalan lagi? Jang, mau ngelanjutin jalan lagi? Iya mbah, ini gak apa-apa lah, tanggung kehujanan. Yang dimana ketika itu pakaian mereka itu udah agak cukup kering lah. Karena apa beristirahat di warung tersebut cukup lama, dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam ketika itu. Nah setelah itu si emak-emak yang ada di warung itu memberikan saran ya, memberikan saran kepada si Kang Pajar gitu, Kang Pajar, Kang Riki, Kang Abdul ini. Nih Jang, atau jangan dulu langsung pulang atau udah nginep aja dulu di sini. Desa itu udah apa lumayan cukup masih jauh loh di sini. Ini hujan gede katanya kan. Hujan masih gede, cuaca dingin. Udah nginep aja dulu di sini, kalau enggak kalau nanti udahnya hujannya reda barulah pulang katanya kan. Nah Kang Pajar pun ketika itu ketika ditawari kayak gitu terasa mendapatkan harta karun gitu ya. Pikirnya nah ditawarin nginep nih katanya kan, kata si Kang Pajar ini. Langsung senggol-senggolan sama si Riki sama si Abdul, dul gimana dul? Ya udah iyain aja. Akhirnya diiyakan lah. Emang ada kamar kosong? Ma ada kamar kosong. Oh ada tuh ada kamar kosong. Ya udah Akang apa Ujang tidur di kamar Neng Dina aja. Jena. Tidur di kamar Neng Dina aja gampang, Neng Dina nanti tidurnya bareng sama emak sama abah. Oh ya udah. Akhirnya Kang Pajar pun dibawa masuk ke rumahnya gitu ya, dibawa masuk ke rumahnya. Kang Pajar belum mengetahui si Dinanya ini siapa, si emak sama si abah, apa anaknya apa cucunya kayak gitu ya. Ketika itu tidak banyak nanya Kang Pajar ini. Akhirnya dibawa masuklah ke rumah tersebut ya, ke rumah si emak-emak itu. Rumahnya itu rumah sederhana, kalau bentuk rumahnya ini ya, rumahnya itu rumah sederhana. Rumahnya ini 2 tingkat gitu loh, tapi 2 tingkatnya itu 2 tingkat yang bukan model-model minimalis gitu. Kayak model-model yang di desa kayak gimana sih? Desa pinggir pantai kalau ada rumah 2 tingkat sih. Kayak gitulah ya. Bukan 2 tingkat yang wah gitu, enggak. Depannya warung kayak gitu sih di rumah itu. Akhirnya masuklah Kang Pajar ini, Riki dan Abdul ini masuk ke dalam. Yang kemudian ngeliat-liat, ya rumahnya itu
seperti rumah biasa ya, bersih rapi gitu ya. Hanya di bagian ujung rumah dekat toilet dipersilakanlah masuk, ketika itu airnya masuk, ketika itu si Kang Kojar ini dibukakan pintunya, yang dimana dia ini menempati kamar, konon katanya itu kamar Neng Dina ya, yang tadi itu, yang tadi wanita yang nganterin kopi itu. Ya masuk Kang Pajar itu ke kamar ini. Kebetulan Kang Pajar ketika itu ini kamar wangi, wangi sekali gitu. Kamar yang ditempati ini wangi sekali gitu. Akhirnya Kang Pajar ini saling senggol-senggolan sama si Riki sama si Abdul ini, duh Ki, kamar wangi amat ya. Iya sih. Ya kamar kamar pelawan kali ini mah wangi, wajar lah emang kamar lo bau katanya. Masuklah ketika itu di apa dikasih bantalnya, dikasih selimutnya, ketika itu Kang Pajar ini sama si emak-emak itu ya, sama si emak-emak itu. Ya udah nak jang gitu kan, so kalau mau tidur tidur aja, nanti kalau misalnya besok lah pulang nggak apa-apa besok, daripada sekarang hujan-hujanan, kata si emak-emak itu ya. Kalau mau ke toilet itu toilet ada di belakang katanya. Oh ya udah mak, iya katanya. Udahlah, singkat cerita si emak-emaknya itu pergi. Akhirnya ditutuplah pintunya. Akhirnya beradalah tiga orang tersebut, Fajar, Riki, Abdul ini di kamarnya si Neng Dina gitu, gitu. Di kamarnya Neng Dina. Akhirnya Kang Fajar pun ketika itu dengan Riki dengan Abdul bercerita-cerita ya, bro, bro. Ini cewek cantik juga ya bro ya. Nanti kapan-kapan kita mancing lagi ke sini yuk katanya. Kita mancing lagi ke sini terus kita ngopi lagi di sini. Waduh, gua suka nih sama cewek nih. Ya gua suka, juga suka lah kata si Riki ketika itu. Si Abdul pun nyeloteh yang sama, ya gua juga suka ya. Masa kita saingan bertiga ya? Ya udah gak apa-apa, ayo kita saingan katanya kan. Nah, ketika itu di malam tersebut, jam menunjukkan sudah jam 1, tapi hujan ini masih lebat ya. Hujan ini masih lebat, tapi ketika itu mata mereka ini susah tertidur. Susah banget tertidur ketika itu mata mereka ini. Yang kurang lebih udah jam 2-an lah ketika itu, udah jam 2-an. Tertidurlah ketika itu Riki. Riki tertidur, disusul dengan Abdul tertidur. Kang Fajar ketika itu sudah jam 2 pun tidak apa ya? Tidak ngantuk gitu, perasaan penuturan Kang Fajar ini tidak ngantuk. Dan gulitik-gulitik kayak gitu di kamarnya Dina ini. Gulitik lagi. Akhirnya Kang Fajar ini kurang lebih jam 2 lebihan lah, lebih dikit. Kang Fajar ini kebelet untuk ke toilet, untuk ke kamar mandi ketika itu. Pengen kencing lah Kang Fajar ini. Akhirnya Kang Fajar ini bingung ya. Mau kencing, takut gitu ya Kang Fajar ini. Akhirnya ngebangun-bangunin si Riki sama si Abdul, tidak bangun-bangun. Akhirnya memberanikan diri lah ketika itu Kang Fajar ini membuka pintu kamarnya. Itu kamar pun dibuka sama Kang Fajar. Nah, setelah dibuka, ngelihat ke sekeliling itu udah gelap ya, udah pada dimatikan lampu ini itu. Lampu-lampu ruangan ini udah pada dimatikan lah ketika itu. Nah, Kang Fajar pun ketika itu memberanikan diri. Oh, ketika itu si mama itu nunjuk toilet ada di belakang, di arah dapur. Akhirnya Kang Fajar pun jalan ke sana ya. Dalam keadaan gelap tapi masih bisa terlihat remang-remang ketika itu. Nah, Kang Fajar pun jalan menuju ke toilet gitu ya. Singkat cerita masuklah ke toilet gitu. Nah, setelah Kang Fajar ini keluar dari toilet gitu, hendak menuju kamar lagi, hendak tidur lagi. Nah, Kang Fajar ini samar-samar mendengar suara wanita yang bernyanyi, tapi bernyanyi ini tidak jelas lah, bergumam. Kayak gitulah. Yang dimana wanita yang bernyanyi ini berada di pintu dapur, jadi pintu rumah belakang gitu. Ini siapa yang wanita yang bergumam bernyanyi kayak gini ketika itu apa dalam hatinya Kang Fajar ini. Akhirnya Kang Fajar pun membuka pintu, jadi di pinggir dapur itu ada pintu yang tembus ke belakang gitu. Nah, ketika itu cuman bukan kunci cekrek, bukan ya, kuncinya kunci yang di slot gitu, cetruk-cetruk gitu, ada tiga kunci slotnya itu dibuka. Nah, setelah dibuka, di sana itu ada saung lah, kayak saung-saung kecil. Hujan ketika itu masih lembat, hujan ini masih lembat. Dan ketika itu Kang Fajar ini melihat sosok Dina. Sosok Dina ini sedang duduk di saung dan sambil bernyanyi-nyanyi ketika itu. Nah, Kang Fajar pun, wah Dina nih, ada Dina katanya kan dalam hatinya.
Nah, ketika Kang Fajar ini melihat sosok Dina ini, Dina pun melirik ya ke Kang Fajar, melirik dan senyum ketika itu. Senyum, jaraknya ya kurang lebih 5 sampai 6 meteran lah. Ketika Dina senyum ini, Dina itu menyapa Kang Fajar. "Belum tidur, ah? Belum tidur," katanya. Oh, Kang Fajar pun gugup ketika itu. "Oh, belum, Neng, belum. Ya udah sini atuh, kalau belum tidur mah kita ngobrol sini." Nah, Kang Fajar pun ya kayak kucing dikasih ikan ya nyampok lah ya. Nyamperin lah ketika itu ke saung itu ngobrol lah Kang Fajar itu tuturnya sama Dina ketika itu. Ketika itu Kang Fajar ini menuturkan ini ketika itu sangat romantis sekali ya. Ngobrol dengan wanita cantik, diguyur hujan gitu. Terus di saung kayak gitu, wah sangat romantis sekali. Ngobrol lah ngalor ngidul ke sana, udah lama tinggal di sini. Terus Dina juga nanya, "Kang Fajar ini aslinya dari mana, bla 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 bla." Sampai lupa waktu ketika itu Kang Fajar ini. Perasaan ngantuknya itu tidak terasa ngantuk lagi. Tidak lama setelah itu, kurang lebih setengah jam dari itu, si Ricky bangun dari tidurnya, hendak ke kamar mandi gitu ya. Nah, Ricky pun pas melihat si Kang Fajar, "Wah, si Fajar kemana ini, gak ada," gitu kan. Akhirnya si Ricky pun pergilah ke kamar mandi ya, ke kamar mandi belakang saat setelah selesai ya, buang hajatnya. Ketika Ricky mau keluar dari kamar mandi, si Ricky ini mendengar suara si Kang Fajar lagi ngobrol gitu ya. Dalam hati si Ricky ini, si Fajar ini lagi ngobrol sama siapa ini di belakang ya. Ini suaranya kayak suara si Fajar nih kayak. Dalam hati Ricky ketika itu. Hanya Ricky pun membuka pintu yang di belakang dapur itu, kebetulan tidak dikunci ya, masih kebuka setengah. Ricky pun melihat gitu ya, melihat si Kang Fajar. Nah, di mana ketika itu si Ricky ini kaget. Lucky Lovers, si Ricky ini kaget. Jadi Kang Fajar ini posisi duduknya ini nyamping apa ke sampingnya ke arah. Jadi Ricky melihat Kang Fajar ini arah sampingnya gitu. Yang di mana posisinya ini si Dina gitu ya. Ini Kang Fajar. Nah, si Ricky ini di sebelah sini gitu. Nah, yang di mana ketika itu si Ricky itu sontak kaget. Penglihatan si Ricky, si Kang Fajar ini lagi ngobrol dengan sosok wanita yang gambaran ini kayak gini. Rambutnya gimbal panjang sepinggang, tapi gimbal gitu. Gimbal enggak keurus lah. Nah, wanita ini kan jarak dengan si Ricky ini kan kurang lebih 5 sampai 6 meter ketika itu. Ricky ini ngintip di pintu, di celah pintu kayak gini, di celah pintu ngintip. Ini mukanya pucat tapi belum melihat sepenuhnya Ricky itu baru melihat dari arah samping. Yang Ricky kagetkan, si wanita ini kuku-kukunya panjang gitu. Panjang-panjang kukunya ini. Nah, tapi si Kang Fajar ketika itu posisinya asik aja gitu. Asik itu ngobrol dengan sosok wanita itu. Ricky pun ketika itu melihat lagi ingin memastikan ini benar gak penglihatan saya ketika itu. Tutur si Ricky ini. Nah, ketika Ricky sedang asik mengintip ya menengok kayak gitu, wanita itu melirik. Melirik Ricky kayak gini sambil senyum gitu. Itu Ricky sontak kaget. Itu yang Ricky lihat ini sosok kuntilanak lah. Sosok kuntilanak lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi matanya melotot. Dia senyum kayak gini, senyum ketawa kayak gitu. Ini tuh bertaring. Penuturannya ketika matanya melotot kayak gitu, si kuntilanak ini apa memperlihatkan bola matanya ini jatuh sendiri. Tapi tidak jatuh ke bawah, ngambang. Ketika kuntilanak ini melotot ke Ricky, sambil senyum, ini taringnya kayak gini, kukunya panjang, bola matanya ini jatuh tapi ngambai gitu, tidak jatuh ke tanah. Sontak si Ricky pun lari ya, lari menuju si Abdul yang sedang tidur di kamarnya si Bina. Tapi si Kang Fajar ketika itu posisinya asik aja ngobrol ya, dengan sosok wanita itu. Dibangunkanlah ketika itu si Abdul ini dibangunkan. Dul, bangun dul. Ada apa? Bangun. Ada apa Ki? Udah sini lu lihat. Diajaklah si Abdul ini masih Ricky ya, diajak ke toilet, langsung ngintip ya di pintu yang dekat dapur itu ngintip, ketika ngintip, lah itu si Fajar lagi ngobrol sama siapa gitu kan, si Fajar. Ketika itu si Abdul pun ini ya, tidak begitu jelas melihatnya.
tuh coba lihat tuh, tengok lu, tengok. Nah, ketika si Abdul melihat kayak gitu, Abdul pun kaget ya. Jadi Abdul ini melihat Fajar ini lagi mengobrol dengan sosok wanita yang dilihat oleh si Riki. Intinya putih anak, serem gitu ya. Matanya ini mau jatuh. Matanya mau jatuh. Kuku-kukunya panjang, ininya pucat gitu. Putih anak ini sambil sambil melirik ke si Abdul dan Riki kayak gini, senyum aja kayak gitu. Oh, sontak si Riki pun lari. Riki sama Abdul ini lari. Lari menuju kamar. Lari menuju kamar. Langsung ditutup pintunya, jebuk. Itu si Fajar kenapa nggak takut ya ngobrol sama kayak gituan, katanya nggak tahu si Fajar itu ngelmu kali, kata si Abdul ketika itu. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol kayak gitu, hujan pun tadinya deras gitu, sudah mulai mengecil lah, mulai gerimis-gerimis kecil lah, gitu, yang dimana pintu kamarnya si Abdul dengan Riki ini kan sudah tertutup. Ya, ketika itu mereka ini di belakang apa di luar kamarnya ini mendengar suara duk gitu. Duk gitu. Kayak ada orang yang sedang memukul-mukul lantai. Kayak ada orang yang sedang memukul-mukul lantai. Suara itu terdengar mulai dari pelan, 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 pelan sampai kenceng, 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 kenceng gitu. Yang dimana mereka menyadari bahwa suara orang yang memukul-mukul lantai ini tepat berhenti di depan kamarnya. Tepat berhenti di depan kamarnya si Riki dengan Abdul. Tepatnya di kamar si Dina. Nah, tidak lama setelah itu, Dul, lu denger gak? Kata si Riki. Iya denger. Itu kayaknya itu berhenti di arah pintu deh. Di luar pintu kamar kita nih. Kata si Abdul gitu. Itu apaan ya Dul ya? Apaan ya? Kata si Riki. Ya kagak tahu gua, kata si Abdul ketika itu. Nah, tidak lama setelah itu, Abdul dan Riki ini kan berada di dalam kamar. Mereka ini mendengar di luar kamar ini kayak ada yang orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Tapi ketukannya itu bukan tok tok tok, bukan kayak gitu. Kayak pakai telapak tangan gitu. Duh. Duh. Duh, kayak gitu. Sontak Riki dan Abdul pun kaget ya. Itu siapa? Lu buka berani gak? Agak kagak berani. Lu buka, agak kagak berani gua. Akhirnya mereka pun berdua sepakat untuk membuka. Ya udah, kayak kalau kayak gitu kita berdua aja yuk ke depan yuk, kita buka pintunya. Akhirnya perlahan-lahan Riki dan Abdul pun menuju pintu kamar ini. Dan ketika itu Riki ini menengok. Menengok dari gorden jendela ke kamar. Ini siapa nih yang mukul-mukul pintu itu? Duk, duk gitu. Nah, ketika Riki sama Abdul ini menengok dari gorden jendela kayak gini, sontak Riki sama Abdul ini kaget. Karena apa? Ketika itu Riki dan Abdul ini melihat dua sosok pocong yang sedang menggeduk-geduk pintu dengan kepalanya kayak gini. Duk, duk, duk. Duk, dua sosok pocong yang sedang mengeduk-geduk pintu dengan kepalanya. Sontak Riki pun menggibaskan hordengnya gitu. Oi, Dul, gimana Dul? Kita lari yuk. Ayo kita lari. Akhirnya, saat dihitung ya, 1, 2, 3, dibuka pintunya. Sosok pocong itu masih berdiri di depan pintu ya. Langsung Riki dan Abdul pun lari. Lari keluar rumah tersebut. Penuturannya lari. Dan sebelum lari, sosok pocong itu ketawa-ketawa ya. Yang dimana setelah Riki lari ke depan rumah, sosok pocong itu ngejar. Ngejarnya tapi enggak ngejar seterusnya, ngejar Riki sama Abdul. Enggak, sosok pocong itu berhenti di depan rumah gitu. Riki sama Abdul pun dalam keadaan gerimis lari ya. Meninggalkan rumah tersebut, lari. Dan ketika dia menengok lagi ke rumah tersebut, si sosok pocong yang sesocok dua pocong itu berubah ya, berubah menjadi si emak-emak sama si abah-abah penjual warung tadi gitu. Si emak-emak sama abah-abah penjual warung tadi jadi berubah gitu. Wah, goblok, ternyata itu abah-abah sama emak-emak yang penjual warung tadi pocong. Lari lagi dia tuh, lari menuju desa terdekat yang ada di kampung tersebut.
ya kurang lebih 1 kilo 2 kiloan lah desa terdekat itu. Dalam keadaan hujan-hujan gerimis lari ketika yang di mana ketika itu dua motornya itu ditinggal gitu. Kan mereka tuh bawa dua motor, dia tuh lari lupa lah dengan motor saking paniknya kan. Singkat cerita sampailah ketika itu di desa terdekat lah, ketemu dengan warga lah. Singkat cerita ketemu dengan warga, akhirnya diceritakan bla 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 bla. Akhirnya setelah itu kurang lebih subuh subuh lah jam jam limaan, jam lima jam setengah enam lah udah mulai pagi ketika itu ya. Ricky dengan Abdul pun datang menuju motor mereka, berniat untuk mengambil motor mereka lagi. Dan ketika itu Ricky ini udah menceritakan ke warga-warga sekitar tentang kejadian tersebut ya. Dan ketika itu, ketika Ricky dan ada beberapa warga lah diantar oleh beberapa warga menuju ke tempat tersebut ya. Sontak Ricky ini dengan Abdul kaget, ternyata rumah itu rumah kosong. Jadi rumah yang ketika itu Ricky itu menginap gitu sama Abdul, sama Kang Pajar di rumah itu yang ada depannya ini ada warungnya ini, ternyata itu rumah-rumah kosong. Kacanya ini sudah pada pecah, atap-atapnya sudah pada bolong begitu. Teras-terasnya ya, lantai-lantainya itu udah pada pecah, udah pada kotor, udah pada berdebu. Ada masuklah ketika itu si Ricky ini dengan si Abdul masuk ke rumah tersebut, ditemani oleh beberapa warga ketika itu, oleh beberapa nelayan ketika itu ya. Tapi motornya ada di depan rumah, motor Ricky sama si Abdul ini ada di depan rumah. Yang pertama kali Ricky masuk ke dalam rumah ini, Ricky ini mencari si Kang Pajar di mana, si Kang Pajar gitu, si Kang Pajar ini di mana. Nah, setelah itu ketika mencari-cari Kang Pajar ini tidak ada ya, di tempat dia ngobrol malam itu tidak ada, di saungnya itu tidak ada. Oh, si Kang Pajar kemana ya? Yang di mana ketika itu Kang Pajar ini sedang berada di kamarnya Dina. Jadi sedang berada di kamar yang ketika itu si Ricky sama si Abdul ini tidur di sana. Ketika membuka itu, si Kang Pajar ini sedang tidur aja ya. Sedang tidur di teras gitu, di teras kamar itu. Dan keadaannya kotor. Di kamar itu sudah tidak terurus. Gimana sih rumah terbengkalai ya? Atap-atapnya udah pada bolong gitu. Kaca-kacanya udah pada pecah gitu. Rumah kosong lah. Nah, ketika itu si Kang Pajar ini posisi tidurnya ini tidak memakai baju. Tidak memakai baju Kang Pajar ini. Hanya ditepak-tepak lah oleh Ricky ini. Ditepak-tepak, jar-jar, dibangun-bangunin, gak bangun-bangun lah. Yang intinya, oh ini mah pingsan, bukan tidur. Katanya. Nah, singkat cerita, Kang Pajar pun siuman lah. Kang Pajar pun siuman. Ketika siuman, Kang Pajar pun kagetnya melihat di sekelilingnya, loh kok kita ada di sini katanya. Udah nanti, ceritanya nanti, udah kita pergi aja lah. Pergi aja dari rumah ini, pergilah. Oke, kita singkat aja, Ricky dan Kang Pajar dan Abdul pun pergilah dari rumah tersebut, pergi. Nah, sekarang kita ceritakan versinya Kang Pajar nih. Versi kejadian Kang Pajar. Nah, Kang Pajar itu ketika ngobrol-ngobrol dengan sosok wanita yang anggap namanya Dina lah ya, yang sedang ngobrol di saung itu, saung belakang rumahnya itu. Dina ini mengajak Kang Pajar kan ke dalam yuk katanya. Dingin, Dina dingin. Oh ya udah ayo. Nah, pikiran Kang Pajar ini udah berfantasi ini ya, ketika si Dina mengajak si Kang Pajar ini ke dalam ini sudah berfantasi. Akhirnya Kang Pajar ini diajak oleh sosok wanita yang dia apa yang Pang mengaku namanya Dina ini ke kamar di mana ketika itu Kang Pajar, Ricky dan Abdul ini tidur. Kamarnya Dina. Ah, ketika Dina membuka kamar itu, Ricky sama Abdul sudah tidak ada di kamar tersebut. Kang Pajar pun bingung, Nek, mau ngapain ke sini katanya. Ngobrol aja, Kang, dingin di luar mah katanya. Dingin. Hanya Dina pun duduklah di kasur. Ketika itu penuturan Kang Pajar, dia melihatnya ada kasur di kamar itu, ada kasur. Hanya ketika itu Kang Pajar pun bertanya, "Neng, ai si Ricky sama si Abdul kemana? Si Ricky sama si Abdul?" Oh, Ricky sama Abdul itu ada di depan rumah lagi pada ngerokok, lagi pada ngopi. Ya nggak apa-apa lah, kita ngobrol di sini aja. Hanya, ya udah nggak apa-apa lah, Kang Pajar pun percaya ketika itu. Hanya, singkat cerita lah ya, Kang Pajar ini ngobrol berdua sama Dina itu di sana, ngobrol-ngobrol. Sampai suatu ketika, ada kesempatan lah, ada kesempatan untuk hal-hal tersebut gitu ya.
Lucky Lovers yang udah umur 17 tahun mengerti lah ya. Udah ada kesempatan melakukan hal-hal tersebut, ya ketika itu Kang Fajar pun memegang tangannya Dina, ketika itu udah tatap-tatapan gitu. Singkat cerita Kang Fajar pun membuka bajunya lah ketika itu. Kang Fajar pun ini membuka bajunya. Nah setelah membuka bajunya, ketika itu Kang Fajar pun tidur di sana, Dina ini posisinya di atas ya. Dina posisinya di atas ya. Nah, ketika Dina posisinya di atas, Dina ini memperlihatkan wajah aslinya. Ya, di mana wajah asli Dina ini sama dengan wajah asli Dina yang dilihat oleh si Riki sama si Abdul. Ketika Kang Fajar ini posisinya ini di bawah, sudah buka baju, Dina ini memperlihatkan wajah aslinya. Kang Fajar posisinya di bawah. Ini kuku-kukunya sangat panjang sekali. Sama ya, mukanya pucat. Jadi rambutnya ini berubah jadi gimbal. Rambutnya ini berubah jadi gimbal. Matanya ini melotot langsung jatuh. Buh, gitu. Langsung ngegantol matanya ini ngegantol kayak gini. Nah di sana sontak Kang Fajar ini pingsan. Sontak Kang Fajar ini pingsan. Yang setelah pingsan tersebut, akhirnya pada pagi harinya ya itulah ditemukan oleh si Riki, oleh si Abdul dan beberapa orang nelayan di daerah tersebut gitu loh kalau setelah pingsan tersebut hanya Kang Fajar pun dengan Riki dengan Abdul pun pulang ya, pulang ke Subang. Dan hal tersebut adalah menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Kang Fajar, Riki dan Abdul kayak gitu. Pengalaman tersebut aja itu dia menginap di sebuah rumah, ternyata rumah itu adalah kosong gitu ya. Dan Riki dengan Abdul pun menceritakan ke Kang Fajar itu ya, sebenarnya gua ini lihat lu itu ngobrol bukan sama si Rina, lu itu ngobrol dengan sosok kuntilanak. Terus si mbah-mbah sama emak-emak itu siapa coba jar? Emang siapa? Itu pocong tahu, pocong katanya. Karena sudahlah, kejadian tersebut berlalu, yang dimana kejadian tersebut merupakan suatu pengalaman berharga lah buat mereka bertiga gitu Lucky Lovers ya. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur ya. Dan terima kasih kepada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi'anna laka alhamdulillah ilaha ila anta wahdaka la syarika lak almananu badu samawati wal arjul jalali wal ikrami hayya qayyum. Ya mudah-mudahan Lucky Lovers semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang panjang. Bagi Lucky Lovers semua yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Lucky Lovers semua atau keluarganya yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia nanti wafat tidak sakit-sakit lagi gitu. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua ya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur ya. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.